Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Suciwardana dengan NPM 20.14.45.00.41. Saya dari kelas A220, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tugas pengganti ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Penegakan Kasus Terorisme di Indonesia. Penegakan hukum kasus terorisme di Indonesia menyikapi berbagai peristiwa serangan terorisme yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menanggulangi tindakan pidana terorisme, antara lain dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Perpu Nomor 1 tahun 2002, dan setahun kemudian Perpu Nomor 1 tahun 2002 ini disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 penetapan peraturan nomor 6 pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang UU Nomor 15 tahun 2003. Keluarkannya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk nyata langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah menganggap perlu adanya peraturan khusus yang menanggulangi hal ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.